Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Win Gokil. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua buah paketan ya. Ada dua. Dan akan kita unboxing. Sebenarnya tadi sudah saya unboxing ya. Tapi setelah saya melihat hasil rekamnya ternyata memorinya error, jadi harus record ulang. Jadi ini udah segelnya udah kebuka ya. Oke, di sini saya membeli dua buah barang, yaitu adalah ini adalah mousepad dan ini sebuah keyboard mechanical. Yuk langsung saja, yang pertama kita buka dulu mousepadnya. Ini mousepadnya sangat luas ya. Ini mousepadnya bermotifkan PUBG Mobile. Ini lebar, rencana akan saya taruh di meja sini ya. Lebar, sangat lebar ya, sekitar 1 meter lebarnya ya. Panjangnya 1 meter, lebarnya sekitar berapa senti? Kalau diukur ini 50-an ya. Ya, 50 senti. Motifnya yaitu PUBG Mobile. Ini satu. Dan yang kedua yang ini yang spesialnya ya. Oh ya, ini harganya saya beli di Tokopedia kurang lebihnya 45 ribuan kayaknya. Lupa ya. Nanti link deskripsinya link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ini ya. Lanjut yang kedua ada keyboard mechanical ya, mechanical. Keyboard ini dari Imperion. Bisa dilihat sini ya, yang jelas Imperion, dan ini sudah menggunakan LED RGB, dimana LED RGB itu sangat saya suka ya, karena keren sih sebenarnya menurut saya, tapi ya tergantung kesukaannya. Saya sukanya RGB. Oke, isi dalam kotaknya yang kita jumpai kardus, terus kabel. Kabelnya masuk ke sini, jadi harus keluarin. Ini satu buah keyboard dan udah. Gak ada apa-apa lagi. Kita tutup lagi biar rapi ya. Jadi biar nggak berantakan dulu. Setelah unboxing berantakan, biasanya kan saya kan habis unboxing itu berantakan ya, kalau dirapin langsung nggak berantakan. Nah ini adalah keyboardnya ya, langsung kita buka aja. Nah, tampilan keyboardnya seperti ini ya, pendek, nggak ada ini ya, nggak ada number. Kalau jenis-jenis yang seperti ini kan dia panjang, ada 6 lock. Kalau yang ini enggak pendek, ini khusus buat game ya, buat ngetik juga enak. Ini suaranya kamu dengerin sendiri aja ya. Terus ada suara motor. Oke, enggak ada suara motor ya. Suaranya enak ya buat main game ini ya. Dan ini sudah RGB. Yuk langsung kita tes RGB nya itu seperti apa. Dan ini kabelnya lumayan agak panjang dan agak tebelan, dan juga ini dilindungi ya, kayaknya ada kayak adapternya. Kurang tahu ini ya, memang ada adapternya apa enggak ya. Yang jelas ada jendolan bengkak, jendolan apa emang? Kabelnya melingkar-lingkar, ular yang melingkar-lingkar di dalam lingkaran, jadi membentuk sebuah lingkaran. Ini sudah saya colokan ke PC ya, dan kita tunggu dia menginstal. Bukan kedetek gitu. Oke, sudah kedetek, jadi tampilannya seperti ini. Oke, mungkin kamera agak saya deketin aja ya, biar lebih jelas ya. Oke, saya tutupin.
Oke, seperti ini. Ada berapa warna? Lumayan banyak warnanya ya. Ada merah, kuning, hijau ya. Namanya ya aneh ya. Namanya juga apa namanya ini? RGB ya. Oke, untuk menggantinya kita fan ke SL. Tuh. Dia nyalanya seperti ini warna-warni. Ini warnanya warna-warni ya tombolnya. Terus kita ganti lagi satu mode ya. Dua mode ya tadi. Yang pertama ini, yang kedua. Ini yang ketiga, dia seperti ini. Yang ketiga, ini yang keempat seperti ini. 4 5 5 6 Kalau 6 ini disentuh dia ngeluarin cahaya 6. Yang ke-6 ini kayak gini. Oh, jadi seru ya. Lebih seru 6 ini ya. Oke, 6 terus 7. Oh, sebenarnya 7 sama aja ya. Cuman bedanya habis ke sono balik lagi ke sini warnanya ya. Lihat nih. Tuh balik lagi 7, hampir sama 6 ya. 7 8. Oh, kalau 8 satu baris ya. 8 9. Kalau 9 ini satu warna kayaknya. Oh iya, satu warna. 9 10. Oh, kalau 10 dia satu warna, tapi begitu diklik dia berubah. Oke. Pink, biru, putih, merah, hijau, biru tua, terus kayak gitu. 9 ya, 10. 11. Oh, dia gelap langsung nyala ya. Nyala tapi mati lagi dia ya. 12. Oh, dia nyala terus dipencet mati. 13. Oh, 13 dia ngacak ya, seolah-olah random ya, random. Dia random. Coba kita ganti ke 14. Nah, 14 balik lagi. Jadi totalnya 13 ya. Ini kan warna yang tadi ya. Totalnya ada 13 macam ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan ini sudah anti ghosting dan mechanical. Kita coba cabut di sini ya. Sama aja sih, sini juga bisa nih. Tuh. Sudah mechanical keyboard. Mana masangnya? Kita cabut nih mechanical keyboard. Dan ini enggak cuma di sini, semuanya ini. Cuman kalau mau nyabut kayaknya rumit banget. Harusnya ada skrup, cuman skrupnya itu enggak dibawain. Tuh, dari sini kan mechanical semua ya. Bisa dilihat mechanical semua. Jadi yang lebih seru itu yang mana? Oh, yang ini ya, warna-warni. Oke, mungkin unboxing kita cukup sampai di sini. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, untuk harganya ini saya beli seharga kurang lebihnya 400, itu sudah sama ongkir ya. Kurang lebihnya segitu, saya lupa harganya. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.